Hai, Assalamualaikum. Anda bersama saya Nur Amarina dan mari kita lihat apakah rangkuman yang menarik dalam tempoh 24 jam yang lepas dalam arena teknologi. Netflix semalam telah mengumumkan penawaran pakej langganan pada harga RM17 sebulan untuk pengguna tempatan. Pakej ini memfokuskan pengguna peranti mudah alih sahaja dan terhad untuk penggunaan satu skrin pada satu masa. Kandungan pakej ini juga tidak boleh stream melalui komputer riba ataupun televisyen dan hanya ditawarkan juga pada paparan resolusi SD. Samsung telah mengumumkan Exynos 9820 secara rasmi semalam. Chip ini dihasilkan menggunakan teknologi FinFET 8 nanometer. Ia membawa konfigurasi 2+2+4 teras dengan peningkatan 20% memproses satu teras, 15% memproses multi teras dan 40% pengurangan penggunaan tenaga. Dengan peningkatan kuasa memproses ini, chip ini mampu menyokong rakaman video 8K 30fps. Pemproses terbaru ini bakal digunakan pada peranti mercu Galaxy 10 kelak. Terdahulu, Apple telah mengumumkan penawaran pilihan penambahan kad grafik AMD Radeon Pro Vega bersama-sama MacBook Pro pada penghujung Oktober lalu. Kini, ia boleh mula dipratempah melalui laman rasmi Apple bermula semalam. Pilihan kad grafik ini ditawarkan untuk model MacBook 15 inci yang hadir menggunakan chip Intel generasi 8 2.6GHz. Secara keseluruhan, versi asas MacBook Pro dengan Radeon Pro Vega 16 berharga bermula daripada RM13,232, manakala versi Radeon Pro Vega 20 pula membawakan harga jualan bermula daripada RM13,672. Asus pula mengumumkan penurunan harga buat siri komputer riba gaming Asus TUF-FX504. Komputer riba ini dijana dengan chip i5 atau i7 generasi ke-8 dengan pilihan kad grafik GTX 1050 atau GTX 1060. Pilihan memori sehingga 8GB RAM, storan dalaman HDD 1TB atau gabungan SSD 128GB. Model paling asas kini berharga RM2,999, manakala model paling premium berharga RM4,899. Seterusnya, Microsoft sebelum ini menawarkan kemaskini Windows 10 pada Oktober lepas menghentikan kemaskini berkenaan selepas mendapat laporan daripada pengguna akan kehilangan fail dan dokumen. Semalam, Microsoft mula menawarkan kembali kemaskini Windows 10 Oktober 2018 untuk pengguna sistem operasi Windows 10 secara berperingkat. Walau bagaimanapun, sekiranya sistem pembelajaran mesin Microsoft mendapati terdapat masalah untuk sesuatu peranti, penawaran kemaskini akan dihentikan sehingga masalah berkenaan diatasi. Nilai piawaian unit SI untuk kilogram, ampere, kelvin dan mol akan ditetapkan semula minggu ini. Ini adalah kerana nilai piawaian kilogram yang ditetapkan dengan merujuk kepada bongkah aloi platinum iridium tidak lagi tepat kerana telah mengumpul debu dan kotoran sejak 139 tahun lalu. Selain kilogram, nilai piawaian SI untuk ampere, kelvin dan mol akan turut dinilai semula. Sekiranya dipersetujui para saintis, nilai piawaian baru unit SI akan berkuat kuasa mulai 20 Mei 2019. Akhir sekali, portal Learn with Facebook telah dilancarkan. Ia adalah satu portal untuk mengajar kemahiran di tempat kerja. Ia hadir dengan tips menjalani temuduga, kemahiran asas di pejabat atau juga tips pemasaran atas talian. Menariknya, portal ini adalah percuma dan boleh dicuba oleh orang ramai. Jadi, itu sahaja rangkuman yang menarik dalam tempoh 24 jam yang lepas. Kita jumpa untuk video seterusnya. Syukran jazilan!